Halo Cleveners, bagaimana orderannya hari ini? Semoga hari ini kamu dapat banyak orderan. Dan buat kamu yang masih susah untuk dapatkan orderan, tetap semangat, karena masih ada hari esok. Yang bisa jadi itu hari esok adalah hari kamu untuk bisa mendapatkan banyak orderan. Oke, selamat tahun baru Islam buat yang merayakan. Dan semoga di tahun baru ini kamu mendapatkan banyak rezeki, dan yang bertarung di jalanan dapat banyak orderan. Oke, kembali lagi dengan saya di channel Klakson Online. Buat kamu yang lagi cari-cari holder buat Onbeat, saya punya rekomendasi holder yang sering saya gunakan ini. Holder ini terbuat dari aluminium. Kalau mungkin kamu berminat, bisa cek di kolom deskripsi, link tokonya ada di sana. Oke, jadi berbicara tentang bagaimana orderannya hari ini, saya mau membagikan cara mengatasi jika orderan sepi. Karena mungkin bagi kamu yang penonton Klakson Online, kamu mungkin merasa bahwa orderan-orderan di Manado ini banyak. Padahal kenyataannya nggak banyak-banyak amat, standar. Di saat datangnya sepi, itu sepi. Nah, di mana saat kita bisa tahu orderan di hari itu sepi atau orderan di hari itu ramai? Jadi gini, saya mau beritahu hari ini itu tanggal merah dan di masa PPKM, hari libur. Jadi orderan bisa dikatakan sepi. Tapi nggak mau menutup kemungkinan kalau kita coba keluar dan kita survei lapangan. Apakah orderannya benar-benar sepi atau masih ada keberuntungan untuk kita mendapatkan orderan? Kalau misalkan kamu lagi jalan-jalan cari orderan dan ada driver-driver ojek online juga yang lagi nongkrong dan lumayan banyak, nah itu juga salah satu faktor yang mungkin orderan hari itu sepi. Apalagi kalau kamu keluar di jam-jam yang tidak memungkinkan. Dan dari tadi saya sudah putar-putar daerah Manado tapi nggak dapat orderan. Dan ternyata saat saya cek di aplikasi Maxim, kalau mau dilihat di sini, kamu lihat yang sebelah kiri itu yang banyak jumlahnya itu adalah driver yang sementara online. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah jumlah orderan yang tersedia. Tidak sebanding, 1 banding 10 ini. Tapi saya buat konten ini bukan untuk membuat kalian patah semangat, tapi agar lebih berpikiran positif bahwa untuk hari ini tuh bisa jadi ya sedikit. Karena memang waktu posisinya itu tidak memungkinkan untuk mendapatkan orderan. Biasanya saya kalau udah sepi begini, cobalah ke pinggiran kota atau ke daerah-daerah yang bisa jadi tempat wisata. Walaupun memang PPKM yang nggak ada tempat wisata yang buka, tapi ada biasanya tempat-tempat seperti pantai yang gratisan kan, pantai terbuka begitu. Nah, cobalah ke sana. Nah, apakah saya mau dapatkan orderan atau enggak? Ternyata ditolak. Jadi saya aktifkan 2 aplikasi, Maxim dan InDriver. Di sini untuk kita menyisir orderan yang di saat dimana kita lewat. Tujuannya ini saya ke pinggiran kota, karena biasa jadi kan ada orang yang pulang kampung. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga yang pesannya dari pusat kota. Jadi itu tergantung juga dari posisi dimana tempat kamu berada. Karena nggak semua wilayah itu sama, ya kan? Beda-beda. Permintaan orderannya pun beda-beda. Tapi buat kamu yang mungkin sudah lama sebagai ojek online, kamu udah paham untuk dimana sih tempat-tempat yang ramai orderannya atau tempat-tempat yang bisa survive di saat orderan sedikit. Karena biasanya ada yang begini, contohnya ya, misalkan saya nih, aplikasi InDriver saya, saldo saya kurang, saldo saya tinggal 8.000 nih, kalau nggak salah berapa ya. Nah, saldo saya itu Rp 11.000, 11.000 lah. Karena ada beberapa driver yang saya lihat, di saat momennya susah dapat orderan, akhirnya dia mencari-cari alasan atau mencari-cari apa sih penyebab yang membuat sampai susah dapat orderan. Dia berasumsi saldonya kurang, dia berasumsi bahwa akunnya gagu, dia berasumsi bahwa pokoknya bermacam-macam lah yang negatif, yang pada dasarnya sebenarnya akunnya bagus. Bukannya memang bagus kalau begitu? Ya memang benar, untuk di saat susah dapat orderan kita cek apakah semuanya kita udah siap. Contohnya saldo kita, itu minimum saldo yang harus kamu miliki adalah 10.000. Jadi gini, fungsi saldo itu di aplikasi-aplikasi ojek online, aplikasi yang memiliki saldo itu adalah aplikasi yang memiliki komisi atau potongan untuk aplikasinya. Kalau di Maxim kan 11%. Jadi misalkan saldo kamu tinggal 2.000, kamu masih bisa dapat orderan yang ongkosnya itu 8.000. Karena kalau 8.000 potongannya itu nggak sampai 1.000. Jadi masih bisa terpotong di saldo. Tapi kalau ada biaya di atas 20.000, nah itu yang udah nggak bisa lagi kamu dapat. Karena potongannya itu akan membuat saldo kamu minus, sehingga sistem tidak akan membaca akun kamu untuk bisa mendapatkan orderan tersebut. Yang kalau dipotong itu udah membuat saldo kamu minus. Jadi rata-rata semua sistem aplikasi ojek online itu begitu. Jadi itu sedikit informasi tentang fungsi dari saldo. Jadi jangan dulu berasumsi negatif bahwa akun kamu gagu atau apa. Mungkin karena memang untuk hari itu orderan kurang dan driver banyak. Ada juga peringkat kamu kurang.
Tapi biasanya ada yang peringkatnya udah tinggi nih. Di saat susah dapat orderan, wah ini kenapa peringkat saya bagus ini, akhirnya patah semangat. Sehingga membuat besoknya udah, mungkin besoknya dia berpikir, wah kurang nih sedikit nih orderan. Akhirnya besoknya dia udah nggak on beat lagi, karena dia mengambil patokan orderan di hari ini yang susah dapat orderan. Jadi itulah kenapa saya buat video ini, agar teman-teman agar tetap semangat. Walaupun untuk hari ini susah dapat orderan, itu nggak menutup kemungkinan besok itu lagi banyak orderan. Jadi jangan kamu menilai video saya itu rame-rame doang. Jadi jangan kamu berpikiran di daerah Manado ini rame-ramenya sama, kita sama. Kalau mau dilihat, kamu hanya lihat saja yang di video lagi ramai. Jadi buat kamu jangan patah semangat. Kalau untuk hari ini memang kamu susah dapat orderan, cobalah untuk besok hari. Biasanya besok hari itu orderannya tidak sama dengan hari ini. Kalau kamu yang masih pemula, jangan kamu tanya. Ini saya share untuk yang udah senior, karena dengan yang udah senior itu udah lama di aplikasi ojek online, pasti peringkatnya itu udah lumayan. Jadi untuk yang peringkatnya masih di bawah, kamu juga harus berpikir positif untuk hari ini. Tapi saat besoknya nggak dapat lagi, kamu harus coba terus-menerus setiap hari. Usahakan dapat satu hari itu satu orderan aja udah cukup. Emang untuk masih pemula, apalagi aplikasi yang udah lama, sedikit susah untuk menaikkan peringkat. Jadi cobalah untuk kamu keluar di saat-saat yang tepat. Misalkan contohnya ya hujan, atau misalkan di saat malam atau pagi hari, jangan kamu keluar siang. Kenapa? Karena nggak sebanding. Kalau udah siang, apalagi sore, apalagi udah ini banyak driver yang udah online. Karena kalau udah yang senior, biasanya itu dia keluarnya nanti siang aja lah, karena dia udah yakin dengan akunnya. Tapi kalau untuk yang masih pemula, jangan keluar siang. Keluarlah lebih pagi, dan keluarlah lebih di saat yang sepi. Sepi driver misalkan. Nah ini dari tadi saya bunyi orderan tapi nggak dapat ya. Tapi nggak apa-apa lah, soalnya tadi yang saat saya on beat pertama itu nggak ada yang bunyi, nggak ada yang masuk penawaran. Tapi sekarang lumayan udah ada beberapa bunyi, jadi udah bagus. Karena sesuai dengan yang saya bilang kan di video-video tentang in driver, kalau untuk melihat akun yang gagu atau akun yang berfungsinya tidak normal di aplikasi InDriver itu dengan cara kalau udah nggak ada penawaran yang masuk. Tapi kalau masih ada penawaran yang masuk, oh berarti akunnya bagus dan memungkinkan mendapatkan orderan. Tapi kalau udah nggak bunyi-bunyi, cobalah cari tempat yang bisa mendapatkan penawaran. Jangan dulu lah orderan, penawaran aja dulu. Karena dengan banyaknya penawaran yang masuk, pasti akan ada satu yang nyantol. Itu prinsip dari saya. Itu kalau di aplikasi InDriver. Jadi buat teman-teman selalu tetap semangat, pasti akan dapat orderan. Kalau baru 1-2 jam, jangan mengeluh kalau wah udah nggak dapat orderan nih, wah akun saya ini nih, wah ini nih, wah ini nih. Kamu cek aja saldo kamu, jaringan kamu. Kalau InDriver masih masuk penawaran atau enggak, kalau masih masuk tapi belum dapat, ya berarti akun kamu masih aman dan memang hari itu sulit dapat orderan. Cobalah untuk besok hari, atau kalau kamu on beatnya waktu itu siang, cobalah untuk malam hari atau sorean dikit. Cobalah untuk istirahat dulu pulang lah, atau cobalah on beat dari rumah. Jangan kamu ikut jalan-jalan terus. Kamu lihat saya jalan-jalan ya, karena saya jujur saya bikin konten. Nah, makanya saya jalan, karena pun saya hobi saya ya riding. Dan sekaligus saya pun ini lagi coba satu kamera yang baru. Bukan kamera sih baru, ini yang di depan ini Bipro. Ini kamera ini udah lama yang saya sering pakai. Saya hanya mau tes lensanya ini, karena saya baru aja ganti lensa menggunakan lensa GoPro. Lensa GoPro saya kasih di Bipro. Untungnya cocok. Jadi nggak tahu ini saya akan dapat orderan atau enggak. Saya sudah sekitar 2 jam on beat belum dapat orderan. Penawaran sih ada yang masuk. Kalau mau dipaksakan di Maxim sih dapat ini sebenarnya. Ada yang paling dekat, karena sesuai dengan konten yang saya buat kemarin itu yang tentang kelebihan dari Maxim. Kelebihannya Maxim itu anti nongkrong. Tapi biasanya kalau di saat susah dapat orderan begini, di Maxim itu orderan yang muncul itu biasanya orderan yang belanja-belanja. Jadi makanya kenapa saya bilang kalau dipaksakan mungkin bisa dapat, tapi saya lagi malas untuk turun dari motor. Jadi janganlah berpikir yang negatif di saat kamu tidak dapat orderan. Tetap semangat, cobalah besok, apalagi yang masih pemula. Jangan kalau udah 1 minggu kalau masih sepi, tapi nggak mungkin lah 1 minggu pasti ada satu orderan yang nyantol. Kalau kamu keluarnya malam ataupun subuh ataupun di 1 jam pasti akan ada yang nyantol. Tapi kalaupun kamu 1 minggu keluarnya siang terus, janganlah mengeluh bilang kenapa nggak dapat orderan, ya keluarnya siang. Selama seminggu, sebulan pun kamu keluar gitu ya, untung-untungan lah kamu dapat orderan. Makanya saya bilang berulang-ulang, keluarlah di saat waktu yang tepat, di waktu yang tepat, posisi yang bagus. Yang lebih penting itu waktu.
Karena di saat waktu yang tepat kamu keluar, mau di posisi manapun, yang penting jangan di hutan, yang pastinya di posisinya kamu itu sekitarnya ada rumah, ada toko lah, ada pokoknya tempat-tempat yang pasar lah kalau pagi-pagi, pasti dapat. Jadi saya sekaligus lagi pingin coba kamera aja sih, sekaligus berbagi untuk memberikan semangat kepada driver agar jangan selalu berpikir negatif di saat nggak dapat orderan. Tetaplah positif, tetaplah tenang. Yang penting posisi kamu udah benar, akun kamu udah bagus, akun kamu normal, yakin aja. Yang penting sebelum kalian keluar beraktivitas, minta perlindungan dan minta berkat kepada Yang Maha Kuasa. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jadi mohon maaf ya, ini nggak ada saya jalankan orderan karena memang nggak ada yang mau masuk ke akun saya. Ya udah deh, oke. Jadi tetap semangat, tetap positif, tetap jaga kesehatan dan tetap safety di jalan, utamakan keselamatan. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa tekan like jika suka, dislike kalau nggak suka. Kita jumpa lagi di orderan klakson online selanjutnya. See you next video, bye bye.